pantai Jepis. Oh, kali ini kita berpindah ke pantai daerah Cilacap. Ini pantai Jetis, kalau di sebelahnya itu adalah pantai Ayah. Nih, nanti sederet-deretan ini banyak pantai sampai ke yang sebelah sana. Itu banyak pantai berderet. Nih, keindahannya ya. Nih, kalau buat kayak berenang masih berani, ombaknya juga nggak terlalu tinggi. Di sebelah kiri kita itu ada pemecah ombaknya. Terus ya di sebelah kanannya pun juga ada. Nanti kita main ke sana. Nih ya, banyak anak-anak yang main. Tetap jangan lupa pengawasannya bagi orang tua apabila anak-anaknya main air di sini. Ombaknya sih nggak terlalu tinggi, tapi cuma tetap harus jaga keselamatan. Hei bosku, agak sepi. Kalau yang di sana lumayan ramai. Pemecah ombak. Ombaknya bosku, kita sekarang sekitar jam 11, perjalanan lumayan asik ya. Tadi sepanjang perjalanan kita udah lihat pantai. Ini wilayah Pantai Jetis. Nih, itu yang bagian sisi kanan kita yang tadi, yang pemecah ombaknya. Kayaknya asik nih kalau kita naik ke sana. Banyak orang. Kalau sekarang lagi perjalanan sama anak. Ih, kelihatan anaknya. Lagi saya nih. Lari-lari kecil di pantai. Nih, sekitar pantainya, bosku. Pripun, Dek? Nih, indah kan, Dek? Pripun, Dek? Ya, sekitar pantainya, meskipun pantainya enggak pasir putih, termasuknya di sini lumayan bersih kalau untuk sekitar pantainya. Jarang ada sampah ya. Ya, buat teman-teman kalau main ke pantai jangan lupa buang sampah, jangan sembarangan. Biar pantai kita tetap bersih, nyaman untuk dilihat, nyaman buat main ya. Sama anak main ke pantai bosku. Nih pantainya, sekitar pantainya tuh. Jalan-jalan. Lanjut terus ya.
sana ini sama anak sama istri. Ini bosku, kita lagi yang di tempat untuk memecah ombaknya. Tuh lihat ombaknya, gelombangnya agak tinggi. Panjang ini pantai. Ini keindahan kota di sekitar Cilacap ya. Gelombangnya agak tinggi. Sekitar pantainya, sepanjang pantai. Gelombang ombaknya tinggi bosku. Nah, kita cek yang di sebelah.